Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Gunung Mawar, Kiram, mensurvei lokasi yang kemarin kita tebas di kebun durian. Dan hasilnya duriannya banyak yang jatuhan karena ulah monyet. Nih, jadi kemungkinan karena ini juga lahan baru dan belum kami jaga sepenuhnya, ya akhirnya duriannya nih semuanya banyak dimakan atau dijatuhkan oleh monyet. Padahal ini belum tua ya guys, masih kecil-kecil, masih muda nih, berserakan di mana-mana. Tuh yang punya merenungi nasib lagi di bawah pohon. Tuh duriannya. Tuh merenungi nasib duriannya nih. Jadi buat teman-teman kita minta maaf, misalnya kemarin ada janji mau ngajak ke kebun durian, ya yang berbuah dari 3 lokasi yang kita punya cuma yang ini ya guys, yang di Gunung Mawar di Kait-Kait itu tidak berbuah. Terus yang di Pandiangin juga tidak berbuah, yang berbuah ini di Gunung Mawar. Namun di Gunung Mawar hasilnya seperti ini guys. Ini belum tua tapi sudah dipetik oleh monyet-monyet. Nih coba, kalau kalian tahu ini adalah ditarik secara paksa. Nah, kalau yang masak betul itu kan di sini. Nah, dia kan seperti ini ya. Ini enggak bisa dia kan kalau jatuh sendiri seperti ini tangkainya. Nah, ini masih muda, belum tua. Padahal kalau seandainya ini dituakan lagi ini besar banget ya guys. Nah ini, jadi hasilnya nih habis. Pokoknya ini kalau kita kumpulkan ini 100 biji nggak kurang ini. Nih. Ya, berserakan di mana-mana duriannya tuh. Dan ini masih sangat muda. Tuh duriannya. Tuh kecil-kecil. Nih. Ya, banyak sekali. Tuh. Ya. Ini padahal waktu awal berbuah sangat lebat ya guys. Satu pohon ini perkiraan bisa dapat sekitar 300-500 biji duriannya. Tapi apalah daya nih, karena lokasinya juga di hutan ya guys. Nih, ini monyetnya memakannya seperti ini guys. Tuh, kan masih muda kan, masih putih isinya. Tuh sisa-sisanya nih ya, ini sisa-sisanya nih. Tuh habis ya guys. Jadi saya minta maaf misalkan nanti musim durian tidak bisa membawa untuk menikmati durian di sini, tapi kalau suasana alamnya insya Allah asik aja di sini bisa. Nah, rencana saya mau bikinkan di sini wisata air ya. Ada pemancingan juga di situ, guys. Nah, ini ya sisa-sisa duriannya nih, habis nih. Nih. Nah. Ini monyet semua, guys. Nih. Masih muda, sayang sekali. Habis ya, guys. Ini kalau jadi benar-benar sangat lebat kemarin, guys. Ya. 500 biji nggak kurang nih kemarin untuk satu pohon yang ini. Yang ini, untuk satu pohon yang ini, yang di situ juga lebat, yang di situ juga tuh, ya. Tapi ini kalau saya lihat paling sisa 30% guys, sisa 30% dari buah awal. Ini buahnya ya, besar-besar guys. Tapi sayang masih muda. Jadi monyet itu dia dijatuhkannya dulu ke bawah. Nah, jadi dia kalau ini sudah agak harum, baru dia bikin dimakan di lubang seperti ini. Nah, jadi dijatuhkannya padahal ini belum tua. Nah, kan sayang nih, belum tua. Itu kan suara orang. Tuh ya, ini duriannya. Nih. Ya.
Jadi sekali lagi kami minta maaf yang sudah janji mau ngajak makan-makan durian ke gunung. Insya Allah tahun ini tidak bisa terlaksana dengan maksimal. Tapi kalau nanti mau juga jalan ke sini, silahkan aja datang. Paling tidak kita bisa masih masak-masakan atau mancing. Dan mungkin kalau ada duriannya ya juga nggak bisa banyak ya teman-temannya. Inilah hasilnya. Jadi dari 3 lokasi yang kita punya itu cuma satu lokasi ini berbuah dan yang berbuah diserang oleh monyet. Nih ya guys, nih ini nggak bisa dimakan semua ya guys. Nih yang walaupun yang besar ini masih muda, masih belum tua guys. Sadi udah tua, masih sadinya tua nih udah bisa kita param ya. Kita tunggu berapa hari matang nih, tunanya masih muda. Jadi percuma kita kumpulkan. Itu yang punya merenung, terdiam dia. Terdiam, gak bisa gerak lagi, lihat duriannya tuh. Baik ya guys, terima kasih sudah menonton. Dan sekali lagi kami mohon maaf, tidak bisa menyajikan teman-teman yang untuk hadir ke kebun kami, kebun durian yang ada di Gunung Mawar. Tapi kalau mau mancing, insya Allah ada aja, kolamnya itu ada. Dan masih bisa aja kalau mau masak-masakan ya guys. Ini kita juga baru tanam durian-durian musangking nih. Tuh durian-durian musangking, durian montong, bawor, banyak aja yang kita tanam. Nah itu kolamnya ya guys, sudah ada. Terus ini juga untuk air pancuran airnya, nanti kita mau benahin supaya nanti bisa wisata air juga di sini kita buat pemandian. Baik ya guys, terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal. Dan kami minta maaf jika ada salah-salah kata dalam penyajian video ini. Dan terima kasih yang terus mendukung, sudah subscribe, like, and comment. Dan kawan-kawan jika ingin ada pertanyaan lagi, silahkan langsung aja komen di bawah. Insya Allah saya balas ya. Terima kasih. Langsung dari Gunung Mawar, Kiram, Aditya Bakula, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.